Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis yang dihormati Tuan Haji Mahathir, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, tuan-tuan ketua Pelan Pengarah Kanan Sektor, tuan-tuan PPD, tuan-tuan KPPD Jabatan Pendidikan Kedah, ahli jawatankuasa YDP, MPSM dan tuan-tuan pengetua yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat jumpa dalam satu majlis yang kita katakan sangat penting untuk tuan-tuan sebagai peserta tuan-tuan. Badan ini buruh insani pemangkin masyarakat madani. Kita pembawa sebab kita dah 3 tahun terdengar pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera. Jadi tuan-tuan, mulai tahun ini kita kena bagi tahulah pada semua warga sekolah tentang tema pada hari guru ini. Tuan-tuan dan puan, jadi kita biasalah untuk menghadapi sesi baru persekolahan. Kalau di peringkat GPN ni kita dah susun lah, iaitu satu inisiatif lah kita panggil persediaan untuk buka sekolah. Jadi kita susunkan sebelum buka sekolah ni, maknanya sekolah tuan-tuan ni akan dikunjungi oleh pegawai dan jabatan dan juga PPD ataupun PIC, personal in charge. Tak apa, boleh tayangkan apa, tak wim dulu tuan-tuan ya. Sebab selalunya kita buat pemantauan ni pada hari pertama ataupun permulaan awal sesi persekolahan. Tapi sebab kita dah masuk, kita kata penggerak persekolahan ni dengan peperiksaan berada pada tahun 2023, jadi kita mungkin terlupa bahawa ada satu sesi baru yang akan bermula dan nak memastikan sesi itu berjalan elok berbanding dengan kita kata yang lalu kita alami, iaitu pada Disember. Maka kita buat juga. Jadi untuk persediaan tuan-tuan, biasanya kita nak mula sesi sekolahan fizikal lah. Jadi tuan-tuan, kita pastikan keadaan fizikal tu semua ada keadaan elok, boleh digunakan peralatan-peralatan tu semuanya. Boleh kita katakan kita mulakan sesi baru persekolahan. Sebab apa? Sebab apabila pelajar-pelajar baru masuk ni, dia mesti ada satu perasaan ataupun keinginan, kegairahan mereka untuk mulakan sesi. Samalah dengan guru-guru, terutamanya guru yang bercuti panjang. Dan seterusnya guru-guru tu mendapat maklumat yang sepatutnya apabila kita nak mulakan sesi baru tuan-tuan. Jadi kalau kita minta tolong tayang apa nama takwim tu, jadi saya rasa tuan-tuan pun dah tengok takwim kita. Jadi bila kita melihat takwim tu, semua saya rasa guru dah dapat maklumat dan mereka tahu apa yang mereka perlu rancangkan. Macam mana tak ada takwim, tak ada? Jadi dia tahu apa yang perlu dibuat. Dan hari ini benda ni tiap-tiap tahun dah kita lalui, tapi kita nak bagi tahu semua warga sekolah kita supaya sesi baru ni dimulakan dengan lancar. Maksudnya lancar ni tidak ada komplikasi, kita katakan aduan, komplikasi perasaan tidak puas hati dalam kalangan ibu bapa dan juga waris.
apatah lagi pelajar-pelajar. Apabila sesi baru mula, ada saja isu-isu ataupun apa nama, perasaan tidak puas hati dengan cara pengurusan kita untuk memulakan operasi. Dan seterusnya, dalam tempoh inilah sehingga 19 bulan ini, tuan-tuan, jika boleh, ada beberapa maklumat yang perlu kita sampaikan kepada ibu bapa. Maklumat itu antaranya ialah maklumat yang telah ditetapkan oleh kementerian, iaitu takwim. Ya, takwim kita. Prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam SPI, Surat Perkhidmatan. Selain daripada peringatan-peringatan dalaman, tuan-tuan boleh gunakan peluang sebelum mula sesi ini dengan memberi penyebaran ataupun pendaftaran ataupun kita kata siaran kepada ibu bapa. Ibu bapa perlu dapat maklumat, ya. Dan seterusnya para pelajar. Para pelajar ni dia juga sekumpulnya dapat sedikit maklumat. Sama ada melalui guru kelas, perkara-perkara yang perlu disediakan, ataupun melalui penolong kanan HEM yang berkaitan menguruskan hal-hal berkaitan dengan peralatan ataupun buku-buku dan sebagainya, supaya mereka bersedia untuk menghadapi alam persekolahan. Dan seterusnya takwim ini, takwim ini tuan-tuan kongsilah, tuan-tuan bagi pada guru, pada ibu bapa. Dan takwim ini kadang-kadang ada orang tengok sepintas lalu saja. Tapi saya nak kongsikan supaya takwim ini dianggap sebagai satu, kita katakan, jadual ataupun perancangan yang sangat penting. Terutamanya sekolah-sekolah yang ada perancangan kehadiran orang-orang kenamaan. Orang-orang kenamaan misalnya tokoh-tokoh tentu ataupun kita katakan tetamu-tetamu yang telah ditetapkan untuk hadir ke sekolah itu untuk hari anugerah. Itu yang sangat penting. Kerana penetapan ini tuan-tuan, untuk prosedur ini Tuan Pengarah akan menjelaskan nanti tentang prosedur untuk menjemput orang-orang kenamaan. Jadi nak jemput orang kenamaan ni tuan-tuan, nak jemput orang politik, dia ada tata susila dia. Ya. Walaupun secara rutinnya kita dah tahu lah siapa tokoh tu nak datang ataupun nak hadir, tapi amalan itu harus dibuat mengikut prosedur. Di mana kita terpaksa menghantar surat penjabatan untuk dihantar ke mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan. Itu mengambil tempoh yang panjang. So don't take for granted. Sebab ni kita dah buat lama dah. Jadi ambil masa 2 minggu ataupun 3 minggu ataupun seminggu. Sebab kita sudah ada deal ataupun connection secara tidak langsung melalui orang perantara ni kita kenal. Jadi kita take for granted yang itu, kita pun yakin. Tapi prosedur tu kita tidak patuhi. Jadi ini akan menjadi satu masalah. Sebab ini ada dalam siaran prosedur ini. Jadi Tuan Pengarah akan penjelaskan. Sebab yang ini sangat penting. Dia akan menjadi isu jika kita tidak mematuhi ataupun mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi perancangan-perancangan ini termasuk juga takwim ini untuk tuan-tuan. Tuan-tuan nak letak isukan bila, tuan-tuan nak letak rombongan, perancangan rombongan dan sebagainya. Itu juga akan menentukan tuan-tuan melalui proses itu dengan lancar. Misalnya misalnya lawatan benchmarking ataupun rombongan ke mana-mana, walaupun kita letak tarikh itu belum dipastikan lagi, tapi sekurang-kurangnya kita sudah membuat satu perancangan, ya, untuk melawat ke sekolah-sekolah ataupun ke bandar-bandar ataupun Kuala Lumpur semata-mata atas nama lawatan idu tua pelancongan pendidikan ataupun
kita lawatan sambil belajar. Jadi untuk proses ini kena hantar ikut tempoh dia tu. Tak boleh last minute. Dia tidak boleh atas kita deal awal-awal dengan orang lain. Misalnya kita ada kawan di Kuala Lumpur, kita ada kawan di Kementerian Pendidikan, kita nak buat rombongan, kita okey ataupun hantar surat terus lulus. Tapi selepas tu baru tuan-tuan nak mohon kerja besar, ya? Itu tak berapa kena lah. Sebab dia akan melibatkan banyak dengan banyak halangan cabarannya dengan unit perhubungan. Jadi kadang-kadang adalah sekolah akan datang jabatan, kenapa tak lulus lagi, kami dah bayar duit semua, tambang dah bayar. Sebab tu kita katakan takwim ni sangat penting untuk pelancongan. Itu untuk jangka masa panjang tuan-tuan. Utamanya rombongan yang melibatkan bilangan yang ramai dan juga perbelanjaan yang besar, ya? Sebab kita dah bayar. Jadi dia akan jadi satu dilema pada jabatan ataupun unit perhubungan tu meluluskan. Okey, ini berkaitan dengan takwim tuan-tuan, jumlah hari. Jumlah hari persekolahan di Kedah 194 hari. Jadi jumlah cuti persekolahan 75 hari tuan-tuan. Jadi yang ni tuan-tuan kena balik perjelaskan kepada guru-guru yang ada perancangan yang nak buat hari sukan, yang nak buat program-program di sekolah. Jadi yang program yang bentuk besar sifatnya, skala besar, yang melibatkan jemputan-jemputan orang kenamaan, melibatkan tokoh-tokoh tertentu, dia ni kena plan. Pengkongnya meletakkan dalam tempoh, dalam bulan dan sebagainya. Tapi yang ad hoc itu adalah perkara yang kita katakan, yang kita anggap itu sebagai satu kes-kes yang terpencil. Okey, itu sesi persekolahan kita tuan-tuan. Jadi saya rasa tuan-tuan pun dah dapat. Saya tak nak kontrol secara detail. Ini adalah untuk takwim sangat penting untuk rancang, ya. Terutamanya sekolah-sekolah yang ada program-program yang besar. Okey, next. Okey, ini cuti perayaan utama tuan-tuan. Cuti perayaan ni tak banyak isu pun. Kadang-kadang ramai juga rakan kita yang sudah faham. Jadi ketika cuti tu ada yang nak sambung dan sebagainya. Jadi cuti perayaan ni tuan, kalau kita ni kumpulan A ni, okey. Jadi kalau tengok cuti-cuti tu tuan-tuan, biasanya kalau cuti hari raya Aidilfitri tu 24 hari Khamis. Jadi biasanya hari Khamis tu kita dapat cuti, dan hari Jumaat tu memang dah cuti, Sabtu dah cuti. Tapi sebab hari Jumaat tu negara-negara ataupun negeri-negeri yang bersekutu, Selangor, Perak, Negeri Sembilan, mereka ni akan dapat cuti hari Jumaat. Adalah, dan kebetulan hari Ahad tu mereka merupakan cuti juga. Jadi adalah ekstra di situ. Jadi bagian-bagian cuti ni tuan, tengok. Ya, negeri-negeri Kedah ni dengan Johor, Kelantan ni dia lain sikit. Okey. Yang ni cuti perayaan, dan tambahan cuti perayaan tu yang ditentukan, diperuntukkan oleh KPM di bahagian catatan tu tuan-tuan nanti. Kita tengok. Mungkin kita akan bagi slide betul-betul panjangkan kepada guru-guru supaya tahu sebab apa cuti ni penting. Kerana ada juga sekolah mengambil inisiatif untuk cuti sendiri, ataupun guru dia tidak buat perancangan, dia ambil cuti. Tapi sebenarnya urusan cuti itu bergantung pada tujuan. Kita tak nak jadi satu trend, satu sekolah tu mungkin guru tu ramai guru yang luar sebab dia nak balik. Misalnya guru Kelantan dia ramai, jadi ramai yang ambil cuti. Kita kena hati-hati yang bagian ni untuk memberi kelulusan cuti selain yang ditentukan oleh KPM. Okay, next. Okay, ini berkenaan cuti peristiwa yang kita faham dengan apa yang diperjelaskan oleh Kementerian Negara.
Hari yang diluluskan oleh pendaftar sebagai cuti disebabkan oleh apa-apa majlis rasmi sekolah atau perayaan. Jadi yang diluluskan oleh pendaftar, pendaftar itu adalah Kementerian Pendidikan Malaysia ini ialah Ketua Pengarah Pendidikan atau pendaftar. DJPN ini pengarahlah yang diluluskan sebagai cuti. Dan tidak boleh mohon cuti peristiwa sekiranya mengadakan majlis rahmi sekolah pada hari sekolah. Misalnya kita ni di Kedah ni Jumaat, Sabtu. Tuan-tuan buatlah program hari Ahad. Kan? Ha, jadi selalu kita ambil itu. Kita pun ambil peluang cuti hari Senin. Jadi hari rasmi pada sekolah itu yang boleh kita buat tu untuk mohon cuti peristiwa ni, misalnya kita buat program rasmi pada hari Sabtu. Hanya boleh diambil sekiranya majlis tersebut diadakan pada hari kelepasan hujung minggu, ya, ataupun hari kelepasan am yang diwartakan oleh kerajaan, persekutuan kerajaan ini. Macam Jumaat satu memang cuti, ya. Jadi kita pun buatlah program hari Sabtu. Okey, tidak melebihi 4 hari dalam mana-mana kalender akademik. Jadi tuan-tuan tengok tadi 194 hari. Jadi 4 hari yang kita dapat. Jadi kalau kita ambil, kita pun tak pasang cuti peristiwa itu kita ambil. Jadi jumlah hari nanti kita tak cukup, ya. Kita tak cukup. Okey, itu berkenaan dengan cuti peristiwa. Peristiwa ataupun perayaan di majlis sekolah ni yang besarlah. Bukanlah yang dianjurkan oleh unit-unit yang kecil yang melibatkan sebilangan kecil, ya. Hari anugerah, kan? Hari anugerah yang melibatkan semua warga sekolah terlibat. Kalau buat camp matematik apa semua sebilangan kecil, kan, umur best 3-5, okey, 3-5 aja berikutnya itu, dia tidak diperuntukkan itu. Peristiwa itu peristiwa yang sangat besar bagi sekolah itu. Okay. So next. Okay, ini permohonan dia. Saya pun tak ulang tadi dah saya sebut. PGB mengemukakan permohonan cuti peristiwa kepada pendaftar dengan menggunakan mekanisme yang ditetapkan orang lah, maksudnya mekanisme tu, ya. Surat dan kata orang tu, dan pastikan maklumat dan dokumen sokongan yang diperlukan adalah tepat dan lengkap. Maknanya dia jangan hantar surat saja lah, masukkanlah sikit kalau ada flyer ke sebagai evidence, kan. Permohonan cuti peristiwa dikemukakan kepada PGB pendaftar selewatnya 30 hari sebelum tarikh cuti peristiwa. Jadi kenapa sebelum 30 hari juga? Supaya mudah kita proses, ha? Mudah proses itu satu hari, satu hal lagi supaya kita dapat tahu bahawa jika hari persekolahan itu dibuat dalam keadaan elok dan terlewat, jadi kita tidak pasti kalau apa-apa hal yang berlaku untuk sekolah itu atau pelajar itu. Wah, ada kira hari cuti, tiba-tiba pelajar itu dia tidak dapat maklumat, dia akan komplain. Buat akan komplain sebab pertama mungkin dia buat ada aktiviti, mereka ada aktiviti ataupun guru-guru juga ada aktiviti, ya. Jadi bila kita buat macam tu, ada rancangan-rancangan sekolah kita terpaksa dibatalkan. Biasa kita duduk sekolah ni kita plan, kadang-kadang kawan-kawan kita ada buat program lain, ya, kita pun minta cuti pada ketika tu. Okey, PGB boleh mengemukakan permohonan untuk memindah mana-mana cuti. PGB boleh mengemukakan permohonan untuk memindah mana-mana hari cuti peristiwa. Jadi tuan-tuan kalau tengok dalam takwim tu plan nak buat masa ini, tapi tuan-tuan boleh nak pindah atas justifikasi tertentulah selewatnya 14 hari. Maknanya ini juga memudahkan kita untuk membuat rancangan. Itu prosedur tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun dah maklum. Tapi dalam maklum tu ada juga sebilangan kecil yang bagi last minute, ya, datang sendiri tanya. Ada. Jadi pada ketika tu
borang tu bukan sedikit. Sama tinggi dengan apa nama, dengan bau kita. Jadi kita nak mencari, jadi lambat. Okey. Baik, seterusnya. Ini pertukaran guru. Tuan-tuan, ini saya nak maklum pasal hal berkaitan dengan pertukaran guru. Kalau sebelum tahun 2022 itu, kita boleh tukar secara manual dan juga secara online. Tapi mula tahun 2022 ni, wajib isi secara online. Itu tukar tengok. Itu pun masih ada ramai cikgu yang tak faham lagi. Sebab saya tak pasti mesej itu ada ke disampaikan ataupun tidak. Tetapi masih ada. Dibuat secara manual. Surat tu hantar pada pengarah. Surat lagi tak betul lah. Tuan-tuan pula sign surat tu menyokong. Kan? Ini perkara-perkara berkaitan dengan itukan. Tuan-tuan ikut yang ni. Cikgu-cikgu nak tukar, mesti online. Mesti. Dan tuan-tuan rasa cikgu tu nak bertukar ke Selangor. Ada cikgu kita bertukar ke Selangor. Dia hantar pada pengarah ke Selangor. Lepas tu melalui pengetua. Tuan-tuan pula sign. Kan, nampak lagi tak kena. Oh, kata kita tak sedik JPN, kita tak ajar. Ya, isi buka. Okey. Ini garis panduan pertukaran. Ada, ada dah di sini. Maknanya guru tu isi tukar. Dan untuk maklumat tuan-tuan, bagi guru contract of service yang baru-baru posting tuan-tuan ni, memang kementerian dah cakap tak cukup tempoh 36 bulan, memang tak boleh tukar. Memanglah dalam tu tuan-tuan pun ada ruang untuk klik, untuk perakukan, untuk sokong. Tapi memang tak boleh tukar. Dia kena duduk situ. Guru baru yang baru daftar, dia kena duduk di sekolah itu 36 bulan. Guru lama pindah ke sekolah tu, kalau nak diikutnya 36 bulan juga. Walaupun dia pernah servis tempat lain, dia baru masuk. Sebab apa kita tak nak banyak sangat pertukaran itu, maka dibuat dengan sistem ini. Kenapa dibuat sistem ini? Kerana dahulunya kita dikatakan menentukan pertukaran guru itu atas faktor kronik. Pilih kasih adik-beradik, sebab orang tak nampak. Bila ada sistem itu kan ni, PPSS Kementerian Pendidikan tahu siapa guru yang bergerak, siapa guru yang baru posting kat situ dia bergerak. Sebab angka-angka ini, data ABM ini semua dia tahu. Dia ada untuk memberi kelulusan ini. Jadi sebab tu tuan-tuan kena tengok ini. Kalau kita peraku juga, sebab tuan-tuan kata menggantung pada JPN lah. Kan? Sebab saya boleh klik. Sebab tu kadang-kadang halo. Sebab tu kadang-kadang kenapa jadi tu? Sebab tu Masya Allah. Testing. Baik, sebab itulah guru-guru yang ditempatkan di situ, mereka sudah awal-awal lagi bersetuju. Masa nak diterima tawaran itu, mereka sudah faham tentang tarikh ataupun jangka masa yang diperlukan untuk mereka berada di situ. Cikgu-cikgu tahu 36 bulan masa itu. Lepas tu tuan-tuan akan tengok benda ni berlaku ni. Tuan-tuan akan tengok guru-guru tu akan datang, dia akan isi. Masa tu dia bagi tahu jarak jauh. Masa dia mohon guru tu dia tak kira jarak tau. Jadi tuan-tuan kena ambil peluang untuk menjelaskan benda ni. Saya bagi saya memang dia tak boleh tukar. Itu je jawapannya. Okey, berikut. Pertukaran dibuka sepanjang tahun tuan-tuan. Dia online ni dibuka sepanjang tahun. Tapi bukan buka tiap-tiap hari. Ha, tengok. Semua permohonan pertukaran secara talian. Ketua tolong kanan boleh isi itu kan dalam tuan-tuan panggil lah.
selain daripada penempatan atas nama apa nama pergerakan yang dirancang oleh JPM, kan? Tapi bergantung pada kekosongan. Jadi itu kat belum kanan pun boleh. Permohonan pertukaran dibuka sepanjang tahun dan tempoh permohonan setahun. Boleh tahan setahun. Maknanya dia buka first 31 tu sampai hujung tahun. Dia tak perlu mohon kali-kali. Walaupun tengah tahun dia tak dapat. Jadi dia guna lagi. Masa pertukaran mesyuarat bengkel pertukaran itu, kita akan revise balik ikut hierarki yang mana dapat, yang mana tak dapat. Ya. Jadi dia perlu isi sekali ya. Saluran-saluran lain tu sebenarnya tak perlulah kalau nak ikut. Kan kita akan tengok pertimbangan berdasarkan merit dia juga. Merit ni maknanya berapa lama lah dia duduk situ, atas faktor-faktor kekangan, keselamatan dan sebagainya. Dan pertukaran ni dilaksanakan berdasarkan sesi penggal, misalnya yang ni hampir penggal ni barulah berbuat kuasa. Itu ada pertanyaan bagaimana guru-guru yang mengajar ke kelas peperiksaan. Jadi habis sesi ni buka sesi baru, SPM habis, kita membuat kuasa. Permohonan pertukaran perlu disahkan oleh pengetua atau guru besar. Yang ni memang tuan-tuan kena. Jadi ada cikgu main jumpa kita tengok, kan? Pengetua tak nak sokong, tuan-tuan pertimbang kan tengok. Maknanya tuan-tuan nak mudah, macam dah main kita pengetua tu lah, main minta kita lulus lah, kita sokong lah. Maknanya tu selesai bagi JPN 3. Tapi pada masa yang sama, saya galakkan juga lah pengetua. Tengok cikgu yang nak minta tukar tu mana. Ni baru mai kan, 2 tahun, setahun. Ada kacau ni. Balik dari Sabah, tak ada tempat, pergi Langkawi. Contoh, main Langkawi, dia rasa dia rumah dia beli di Sungai Petani. Dia pun buatlah surat. Antaranya ialah kos kehidupan yang sangat tinggi, sewa rumah yang sangat mahal, terpaksa berulang alik daripada Langkawi ke rumah. Lepas tu rumah dah beli lama tak sewa. Semua tu adalah urusan-urusan peribadi yang mereka sebenarnya terpaksa urus ni. Takkanlah kita pun nak kena jaga anak dulu kan? Ni anak saya sekolah susah, jarak macam ni. Sampai tahap itu cikgu-cikgu kita fikir daripada matlamat awal tu, saya berminat jadi guru sejak dalam perut ibu saya lagi, kan? Cita-cita saya belum dapat. Masa nak debut, saya sanggup pergi ke mana saja di Sabah dan Sarawak dan dapat dia kacau Sabah Sarawak. Lepas balik Kedah, saya sanggup berkhidmat di mana-mana saja di Kedah asalkan dapat. Dah dapat Langkawi, dia kosong pergi Langkawi. Lepas tu dia hantar surat, gunalah siapa saja yang dia boleh guna. Haji Kamal lah teruk, kan? Ada pula faktor utama very mahal pun masuk. Rumah tak sewa tu bukan kita, urusan kita. Yang ni tuan-tuan kena guna kebijaksanaan, terang sikit, ya? Dia pun jadi cikgu, rumah terbiar lama, bagilah orang sewa. Takkanlah kita nak jaga semua. Ada baru datang, ada cikgu kita sampai satu tahap desperate daripada sekolah menengah, minta di sekolah menengah asalkan dekat dengan rumah. Itu tahap cikgu kita itu. Itulah hasil pendidikan dan juga bimbingan kita. Dia tak kuat macam mana kita dulu boleh pergi Sabah Sarawak mengajaklah tak mana pun, sebab bukan semua okey. Alah ni semua tak boleh. Naik kereta pun, tak ada kereta pun jadi satu masalah. Okey. Okey, seterusnya ini saya nak bagi tahu sikit tentang satu sekolah. Sebab sekolah menengah ni tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pernah fikir, baru ni kita buat satu majlis penyerahan AP untuk pelajar-pelajar yang tidak dapat berada dalam sistem perdana. Di Kedah ni ada sekolah dalam hospital. Kita pun nampak simple dia. Sekolah hospital ni ada budak yang accident, sakit yang berulang, sakit yang berpanjangan, yang melebihi 3 hari. Jadi tak nak anak-anak tuan-tuan ni terabai dalam bidang pendidikan.
maka satu sekolah telah di adakan di hospital Sultanah Bahiyah. Jadi anak-anak murid siapa yang sakit nanti, kalau lama penyakit-penyakit yang tak boleh diubati ataupun accident yang berkepanjangan, jangan bagi dia ketinggalan. Di situ ada sekolah. Minta tolong bagi maklumat pelajar-pelajar tu, dia akan di diterbiahkan, diberi pendidikan sama ada di bilik pembelajaran itu ataupun guru-guru tu akan pergi ke ward. Melainkan pelajar-pelajar itu dia koma, tak ada apa-apa. Jangan ada cikgu, ada cikgu yang kajar dia. Start daripada pra sekolah hingga ke tingkatan 6. Dia bagi tahu awal pra sekolah tingkatan 6. Dan cara pembelajarannya tentulah berbeza. Dia tak nak hilang pun. Pembelajaran akademik ada PHSK benda. Kami pun melawat sekolah di pusat perubatan Hospital MC Melayu dengan juga pusat perubatan SUKM. Pokoknya ada aktiviti senaman juga di situ. Budak-budak main bowling botol air. Dia susun mineral water, main bowling. Maknanya ada juga. Ataupun main macam ice skating, hoki ice tu. Dia gunakan macam tu. Main dalam tu lah, dalam bilik tu. Tapi taklah semacam mana main di luar. Tapi semuanya enjoy. Main scrabble, main jatuh, bola, semua boleh main. Jadi kita tak nak anak tuan-tuan boring, jiwa bila duduk di hospital yang lama. Okey, itu berkenaan dengan sekolah dalam hospital. Pelajar ada tak ada? Ada. Hari-hari ada. Baru ni ambil SPM 5 orang di Tanah Bayang. Cikgu ada 9, pembantu murid ada 2. Ada bilik sendiri, ada penyedia sendiri, ada fasiliti. Kita telah upgrade, bagi smart TV, bagi tab kat cikgu, bagi dia semangat. Cara kerja dia, tuan-tuan tengok, next. Ni tahu sikit lah. 10 pagi hingga 12 tengah hari. Cikgu-cikgu tu. Pagi kenapa? Doktor tengah buat cek rawatan semua, dia tak boleh lah. Dia ambil pukul 10 sampai pukul 12. Pukul 2 hingga 4 petang. Mana cikgu-cikgu biasa, balik 2 setengah, tengok jam dah, dia pun tak boleh. 2 hingga 4 petang. Okey. Fokus utama bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains. Ini bagi cikgu-cikgu yang prihatin, yang tak nak anak murid dia ketinggalan. Okey. Takwim ikut takwim Kementerian Pendidikan. Waktu kerja pembantu murid ni dia flexible time. Janji cukup waktu. Tapi saya rasa dia akan lebih lebih masa. Okey, next. Okey, syaratnya berdaftar dengan sekolah kerajaan. Kalau anak-anak adik-beradik tuan-tuan pun ada tertinggal banyak, syaratnya dia boleh pelajar yang berdaftar dengan di sekolah kerajaan. Swasta tak boleh. Okey, dijangka menerima rawatan lebih 3 hari berulang, macam dialisis dan semua kan. Dan dia kena diperakukan oleh pegawai perubatan. Dan paling penting ialah dapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa. Kena dapat juga. Sebab mak bapa kadang dia tak jaga, dia tinggal anak tu. Kan? Ketua anak dia kadang-kadang dah panggil masuk kelas. Dia tengok tak ada lagi, dia mengamuk. Jadi kadang-kadang bukan semua orang ada di ward. Jadi pada ketikanya ada guru tu nak pergi ke ward tu. Maknanya dia akan ganggu privacy guru tu. Kalau bagi yang menunggu di sebelah. Tapi saya rasa tidak ada masalah. Sebab kami melawat di pusat perubatan tu, ada waris di sebelah. So okey. Okay, next. Yang ni Tuan Pengarah akan bagi. Dia minta saya, dia kata dia nak explain dia kata. Ini kita berada dalam keadaan yang kita katakan situasi yang kita kata kronik sikit. Kena bagi tahu. Okey, saya tak sentuh ni, Tuan Pengarah akan bagi tahu. Okey, next. Yang ni bahagian pembangunan murid akan bagi tahu. Tapi untuk lawatan-lawatan biasa ni tuan-tuan, rombongan yang saya katakan tadi, bagi ikut tempoh yang sesuai. Jangan last minute. Maksudnya tuan-tuan nak pergi ke KL lawatan itu, bagilah masa yang cukup, senarai nama cukup, dokumen yang
lengkap. Sebab apa dia jadi lambat ni? Pertama, bila tak lengkap, kita kena letak sebelah. Proses-proses tu minta balik. Jadi dia lambat. Okey? Okey. Saya ingat masa cukup Ustaz Samad. 15 minit lagi. Sebelum saya buka soalan, saya nak buka, kita nak minta lah buka sedikit penyikiran pada tuan-tuan. Yang ni saya nampak dalam bentuk konteks yang di luar apa yang kita faham. Sebab tujuan persekolahan kita sebenarnya dia nak pergi kepada matlamat akhir ialah SPM dan SDPM. Tapi tuan-tuan, saya nampak dalam skop yang lebih luas. Dan saya rasa setengah-tengah tuan-tuan pun nampak. Ya, nampak ini. Tapi dalam hal ini maknanya kita kena sedikit ada perasaan insan, iaitu berperi kemanusiaan. Perasaan berperi kemanusiaan ini maksudnya ialah kita tidak melihat dalam skop kita yang sedikit. Sekejap, eh? Saya ambil contoh. Ada dalam kalangan kita, dia tidak boleh menerima pelajar-pelajar dia keluar. Terutamanya pelajar-pelajar yang ada harapan, yang ada potensi, yang cemerlang. Betul. Saya pun kadang-kadang duduk tanya-tanya. Kan? Sebab kita sendiri, saya pun pernah di sekolah. Bila kita jaga sekolah tu, itulah kita nak jaga budak-budak kita. Dan akhirnya pelajar-pelajar itu akan jadi satu kebanggaan pada sekolah. Saya ambil contoh. Pelajar itu, dia pernah bersekolah kita dalam masa 2 hari atau 3 hari. Dia tetap bekas pelajar kita. Teku Razali Hamzah, dia pernah belajar di MCKK hanya 2 minggu. Tapi dia kena budak MCKK. Dia kena keluar pergi ke Anderson. Datuk Azhar Nasir, dia pelajar Kuala Sultan Abdul Hamid tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Tingkatan 4 dan 5 dia masuk Sultan Abdul Halim. Tingkatan 6 dia pergi sekolah Alam Syah. Tiga-tiga sekolah dia jadi, dia declare dia alumni. Jadi pelajar-pelajar yang masuk di mana pun dia tetap pelajar kita. Tapi selalunya kita nak jaga pelajar ni sampai SPM, pelajar 79 budak kita punya. Ya. Tapi saya nak minta tuan-tuan, pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3, walaupun dia pun tak ada perbezaan yang kita nampak indikator boleh masuk sekolah yang hebat. Tapi bagi saya adalah memadai. Pelajar tingkatan 1, 2, 3 tuan-tuan dapat masuk MRSM. Bagi tuan-tuan. Oh, habislah budak-budak kita ni, tak ada budak-budak yang bagus, dia tinggal 4. Tapi budak-budak ni, tuan-tuan, dia pergi tempat tu, masa akan datang, dia akan balik, dia akan bantu sekolah kita. Dan dia bekas pelajar tu. Dan tuan-tuan juga menyumbang kepada pelajar-pelajar tu. Pelajar-pelajar yang cemerlang untuk tingkatan 3 nak masuk tingkatan 4, masuk ke SBP. Pelajar-pelajar ni akan mengisi tempat. Dia tidak ada masalah. Oh, SPP patutlah dia senang. Tapi tempat tu diisi untuk potensi pelajar-pelajar ni menjadi lebih cemerlang, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tanya, berapa orang budak Kedah yang berada di Matak Tentera Diraja? Kita sebab benda ni jauh. Selalu budak-budak KL lah. Budak-budak Selangor lah. Ni, barisan-barisan hadapan untuk menteri ataupun pemikiran yang kita katakan strategik. Adakah budak-budak KL, budak Merah yang masuk? Sebab kita jauh. So macam mana kita menjembatkan maklumat ini? Isi ada budak Kedah di Matak Tentera Diraja. Sebab tu tuan-tuan, untuk jangka masa panjang, sebab tu kita tidak ada pelapis. Kenapa negeri-negeri itu yang mengungguli saja? Sebab kita tidak menyediakan itu. Kita tak mau bagi. Kita tidak insan. Okay. Kalau ada dalam Kedah ni, kalau ada 5 orang, okey. Saya ambil contoh. Kalau ada pelajar tuan-tuan yang bagus, ada potensi untuk masuk ke SDM, bagi. Sebab bila dia berada dalam kategori sekolah yang ini macam itu, dia ada banyak faedah. Bukan hanya kecemerlangan akademik, tapi dia juga ada networking, dia ada potensi dalam pemikiran, dia ada ruang yang lebih luas dia nak pergi Medan. Kenapa? Budak Kedah ada beberapa orang ada di Tuan Fatima. Sekolah yang GP dia bawah 1. Apa budak kita tidak cerdik? Sebenarnya di Kedah ramai.
Semalam saya tengok ada satu mesyuarat, dalam mesyuarat, dalam mesyuarat sektor dia, ada tiga orang pelajar kita yang betul-betul IQ dia tinggi untuk pencapaian ini. Ada seorang pelajar India di KMY untuk sekolah rendah. Ada dua orang pelajar di SK. Mana pencapaian ni mempasai tahap IQ kebangsaan. Sama juga masuk ke sekolah Akademi Pintar Pendang. Pelajar Kedah ada sampai 40 orang. Akademi Pintar tu ditawar di seluruh negara. Rupanya di Kedah ni ada 40 orang. Maknanya dalam kapasiti pelajar-pelajar brilliant, gifted student, ada. Kita ni duk ada tangga 14 ni sebab kita pukul rata. Negeri kita tu ada ramai B40. Jadi bila kita buat complete semua, jadi dia masuklah ranking 14. Tapi budak-budak gifted ada. Jadi tuan-tuan, asuhlah budak-budak. Asuhlah budak-budak. Budak macam yang kami minta benang tu, dia pun ada shortcut. Budak-budak cerdik ni ada sebenarnya. Jadi saya nak minta tuan-tuan tu buka. Jangan tanpa takut sangat ni budak ni, kalau dia keluar habislah kami. Tuan-tuan, saya bagi tahu, saya terima kasih kepada Cikgu Rozalan ada tak? Sekolah terima kasih. Tak apa, dia tak ada apa wakil dah. Rozalan ni, walaupun sekolah terima kasih di tepi tu, tapi ada budak dia pergi ke overseas. Ada budak dia pergi ke luar negara dengan SPM. So tak apalah. Maknanya yang pergi overseas tu dia keluar melalui SPM. Ada juga pelajar dia, ramai tak sedar, walaupun ada budak C, budak-budak lain saya tak tahu, masuk program IB dekat MCKK. Program IB ni pergi, dia tak sama dengan A-Level. A-Level ni untuk pergi ke UK. IB ni mana-mana tempat. Dan pelajar ni dapat masuk dan ditawarkan semua fully support. Bukan semua orang, selalu orang kata IB ni dekat MCKK mesti budak semua pernah. Dia budak C dekat kampung. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan capai di sini, tu pun cukup kan. Selain ni kita produce result SPM itu, tuan-tuan bagi budak 35 naik ke kata 6 tu, selain ni nak masuk sekolah kita yang ada, sekolah-sekolah premier, kolej Sultan Dhamid, Sultan Asma, Bahia, model lah, sekolah-sekolah Badisyah pun. Kalau ada ruang bagi, dia pergi. Budak ni sebenarnya kalau dia tak masuk ke Universiti Melayu pun, dia boleh pergi jauh lagi. Biar dia berkawan. Kalau SMKA dengan SMK, dia akan masuk Poli Islam. Di situ, himpun budak-budak yang betul-betul intelligent dan brilliant dalam dia kisah. Boleh hantar SMK, boleh pergi overseas juga. SMKA Kedah ni suka. Tapi kalau dia masuk tempat tu, dia ada ethos, dia alumni yang hebat. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, dalam pendidikan negara ni, kalau kita nak pelapis sebelah utara ni, kita jangan tahan, bagi dia peluang. Kita ada, macam polis ada ruang untuk dia pergi, jom pergi lagi. Sebab tu dia akan melibatkan barisan kepimpinan. Tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan listkan senarai-senarai ahli PTD yang berada di ranking di atas, tuan-tuan tengok dia punya position dan location di mana, daripada mana. Kenapa? Sebab ada di tepi tu saja kata ada. Dia ada realitas. Jadi tuan-tuan kena bagi ruang. Saya bagi tahu ini supaya tuan-tuan balik, janganlah terlalu taksub dengan dunia kita saja. Berilah ruang. Kalau Cik Hua pun buat link networking dengan interest pun yang lain, jangan dunia ini saja. Ya, saya minta. Ya. Sebab kita ini kan akhirnya, you tak boleh pergi lorong tu, you akan dapat budak Cina saja. Betul tak? Semua lorong ada. Budak India ada, budak Cina ada, budak Melayu ada, budak Sing semua ada. So kita dunia, dalam dunia realiti, you tak boleh survive dengan satu bangsa sebab kita multiracial. So, itu tugas kita, perintah. Sebab tu dalam SBP juga ada kota untuk bukan Bumiputera. Salah agak budak-budak cerdik budak Cina masuk ke SBP sebab kota tu ada kalau kita tak isi. Supaya mereka bijak pandai ni pun boleh bercampur. Dan dia tidak ada gap forever. Ya, itu saja pesanan saya untuk hari ini. Cik apa nama? Tadi cik apa nama? Syahrul Amri.
Saya rasa itu untuk hari ini yang saya dapat kongsi kepada tuan-tuan. Mohon sampaikan kepada guru makanan ataupun semua warga sekolah. Okey, Cik Syarul, sekejap. Ambil curi masa sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada Tuan Malik, Tuan Malik Ahmad Hassan, Jabatan Pengarah Serta Pusat Sekolah, Tuan Mahathir Malan memberikan pengajaran, Tuan-Tuan PPD, Tuan-Tuan Ketua-Ketua Penolong Perakanan dan Tuan-Tuan dan Puan-Puan Ketua Sekalian. Saya cuma nak ambil masa lebih kurang 5 minit sahaja sementara kita dah tunggu kehadiran Tuan Pengarah. Baik, yang pertama mengenai prosedur untuk lawatan. Okey, saya nak ambil sikit mengenai, saya sentuh cuma mengenai permohonan untuk lawatan murid keluar daripada sekolah. Yang pertama adalah mungkin ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas pandang bahawa permohonan untuk lawatan keluar sewaktu hari persekolahan hanya dibenarkan 2 kali sahaja setahun. Okey, permohonan untuk keluar melawat ataupun melancung sewaktu hari persekolahan hanya dibenarkan 2 kali sahaja setahun. Okey, tetapi sekarang ni dia dah tak jadi setahun, dia jadi mengikut sesi persekolahan. Bermaksud 2 kali sahaja untuk satu sesi persekolahan. Macam sekarang kita nak masuk 19 bulan ni, kita mula sesi persekolahan 2023-2024. Jadi sepanjang daripada 19 Mac 2023 sehingga pertengahan Mac 2024, lawatan semasa hari persekolahan hanya 2 kali sahaja setahun. Okey, saya harap itu jelas. Kalau kata nak melawat sewaktu hari cuti, sama ada Jumaat Sabtu ataupun sewaktu cuti persekolahan, yang tu dia tak ada limit. Berapa kali nak pergi pun tak apa, tak ada masalah. Cuma penekanan sekarang sewaktu hari persekolahan hanya 2 kali sahaja setahun. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kami di sektor perusahaan sekolah, terutamanya di bawah unit perhubungan lah, di bawah saya sendiri dan pegawai saya iaitu Encik Basir, kami menguruskan kelulusan untuk cuti, kelulusan untuk lawatan. Jadi apa yang kami hadapi sekarang adalah banyak sekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah lah, sama, lebih kurang sama aja, lewat hantar borang permohonan. Contoh, nak pi hari ni hari Rabu, nak pi Isnin minggu depan, hari ni bawa hantar borang. Okay, kami menghadapi kekangan dan kami tahun 2023 ni oleh kerana terlalu banyak permohonan yang lewat, kami terpaksa datang pada hari Sabtu pagi sampai petang untuk nak proses permohonan daripada sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta supaya permohonan daripada sekolah-sekolah cikgu, saya minta kalau boleh hantar awal, sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum tarikh lawatan. Sekurang-kurangnya 2 minggu. Okey, kalau kata nak hantar melalui PPD, saya minta hantar sekurang-kurangnya sebulan 30 hari sebelum tarikh lawatan. Sebab saya faham di peringkat PPD, bila hantar permohonan lawatan ke PPD, PPD tak akan terus hantar satu permohonan. PPD akan kumpul, okey, akan kumpul mungkin seminggu, dia akan kumpul 5 atau 6 baru dia akan hantar. Okey, itu kalau nak hantar melalui PPD. Kalau kata tuan-tuan masa lawatan tu contoh dia dah tak sampai dah sebulan, okey, tak sampai dah sebulan, saya minta tuan-tuan hantar terus ke jabatan. Okey, tapi yang lebih daripada sebulan lagi, hantar melalui PPD. Kalau kata dah kurang daripada, tak sampai lagi, maksudnya lebih kurang dalam 2 minggu lagi nak pi, hantar terus ke jabatan, hantar ke unit menengah tingkatan 6. Okey, untuk kami proses untuk menengah, hantar ke unit menengah. Untuk sekolah anda, hantar ke unit anda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya nak bagi tahu kota untuk sekolah harian
satu guru 10 murid. Guru sekolah biasa satu guru 10 murid, pengecualian kepada pendidikan khas. Pendidikan khas kita bagi kuota satu guru 3 murid. Okey. Jadi itu sahaja tiga maklumat yang saya sampaikan berkaitan lawatan. Okey. Okey, cuti bersiwa. Okey. Sebenarnya tarifan cuti bersiwa ni sebenarnya dah lama dipakai. Sepatutnya dipakai lama dah. Dulu kita tafsiran kita adalah kita buat satu majlis di sekolah pada hari persekolahan, kemudian keesokan harinya ambil cuti bersiwa. Itu tafsiran lama. Tafsiran baru kita dah bagilah tahun lepas semasa perjumpaan pengetua guru besar di Dewan Mentalun. Kita dah bagi tahu tafsiran baru. Tafsiran baru adalah menyatakan bahawa cuti peristiwa diambil, okey, sekiranya majlis atau program dijalankan pada cuti hujung minggu. Kita Jumaat dan Sabtu. Contoh, sukan tahunan sekolah perlu dibuat, kalau kata nak ambil cuti peristiwa, perlu dibuat sama ada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Okey, dia boleh ambil sebelum atau selepas. Contoh, katakanlah buat hari sukan pada hari Sabtu, maka hari Ahad boleh minta cuti peristiwa. Okey, kalau kata minta hari Khamis, kalau kata minta cuti peristiwa hari Khamis, buatlah sama ada hari Jumaat atau hari Sabtu. Dia sebelum atau selepas. Tapi kalau kata buat hari Sabtu, okey, nak minta hari Isnin, tak boleh. Contoh, ada cuti umum pada hari Ahad. Cuti umum pada hari Ahad. Buat hari sukan pada hari Sabtu. Okey? Tak boleh, sebab Ahad tu dah cuti umum. Dia tak boleh dikait dengan cuti lain. Okey, faham tak? Ada soalan tak? Ya. Satu lagi, cuti berganti. Ya. Cuti berganti. Cuti berganti. Cuti berganti. Baik. Cuti berganti dia terpulang kepada kelulusan daripada pendaftar. Kelulusan daripada pendaftar. Kita akan tengok sama ada cuti berganti itu biasanya kita mengikut arahan daripada KPM. KPM keluar surat maklumat bahawa sekian-sekian tarikh boleh diambil dan diganti pada hari yang berikutnya ataupun pada hari yang telah ditetapkan oleh kementerian. Okey. Cuti berganti diambil sekiranya berlaku apa-apa program ataupun aktiviti rasmi. Okey. Maka kita benarkan untuk ambil cuti ganti. Okey, contoh. Kita ada 194 hari persekolahan. Okey. Kemudian kita ambil 4 cuti peristiwa. 4 cuti peristiwa. Kita tinggal 190 hari. Mengikut Akta Pendidikan 550, jumlah minima hari persekolahan adalah 190 hari. Jadi 194 tolak 4 cuti peristiwa tinggal 190. Dah memang minimum dah. Tiba-tiba kena ambil apa ni, ada satu hari yang di mana sekolah terpaksa tutup. Sekolah terpaksa tutup. Jadi hari persekolahan tu jadi 189. Jadi untuk mencukupkan bagi balik saja 190, maka perlulah diambil diberi cuti ganti. Dia ada dua situasi. Satu, cuti berganti yang dibenarkan oleh kementerian. Okey, contoh macam katakanlah apa ni, cuti Deepavali. Cuti Deepavali hanya 2 hari. Tetapi kementerian membenarkan sekolah kami untuk ambil cuti tambahan, tetapi cuti itu perlu diganti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya hari persekolahan tu dah cukup tinggal ngam-ngam saja 190. Jadi terpaksa ambil cuti, maka hari cuti itu terpaksa diganti. Itu cuti berganti.
Okey dah. Baik, apa tuan pengarah kita dah sampai. Jadi saya serah balik kepada tuan Mari. Sekian, terima kasih. Tuan-tuan dah clear ke masa cuti ni? Terutama pengetua, rakan pengetua yang baru. Sebab saya dipahamkan ada banyak pertanyaan nak tahu semua. Mungkin kita simpan reserve ujung lagi. Tapi kalau ada yang tak faham, simpan ujung. Ya? Tapi saya rasa tuan-tuan maklum pun. Sebab walaupun tuan-tuan pengetua baru, tapi fikir kawan-kawan ada semua maklumat pada tujuh. Terima kasih.